Itu sekarang yang direplikasi di beberapa kota, di beberapa daerah, di Maluku, di beberapa tempat, gara-gara ide amburan lautnya Mas Yunus Setaretan itu ya. Karena Mas Yunus minta ke saya sebenarnya jauh hari sudah, kami menginginkan ada program apa sih yang paling dibutuhkan kalau di kepulauan. Oh katanya amburan laut. Oh saya jadi berpikir macam-macam kan. Oke kalau gitu, nah kita berikan amburan laut itu ketika kemarin itu kita kontak dengan Gus Durian. Gus Durian memberikan bantuan amburan laut dan itu menjadi inspirasi, di sampai sekarang. Vaksinasi paling sukses itu kan inisiasinya tentu dari Setaretan, walaupun tidak bawa logo Setaretanan, tapi ketika yang turun langsung ketika COVID bisa peken di pusatnya itu kan Setaretanan itu dulu. Tanpa banyak bicara langsung datangkan vaksinasi dari TNI AL kan, ribuan orang dan sukses gitu. Ketika di daratan kan Setaretanan memberikan pencerahan, itu penting lah memberikan pencerahan itu. Ngasih jamu yang sulitnya setengah ampun itu, kita nyari ngumpulkan jamu ya, dibantu ini Pak Maliki ini. Kita kemana-mana gitu, kita sediakan 3 macam jamu, kita membantu orang untuk siap menghadapi COVID, kita carikan itu salah satunya kerjasama dengan RMI.